Tapi itu semua sunnah. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Kemudian hadis yang ke-98, qala an Abdullah bin Ja'far anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kana yatakhattamu fi yaminihi. Sama juga makna. Hadis 99 pun sama juga makna, cumanya perawi berbeza, itu daripada Sayyidina Jabir ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama kana yatakhattamu fi yaminihi. Maknanya banyak riwayat nak menunjukkan kuatnya penyaksian sahabat terhadap bahwasanya Nabi SAW pakai cincin di sebelah kanan. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, hadis yang ke-100 pun begitu juga, itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina As-Salti ibn Abdullah qala kana ibn Abbas yatakhattamu fi yaminihi wala ikhaluhu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yatakhattamu fi yaminihi. Sama juga Nabi SAW pakai cincin di sebelah kanan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Hadis yang ke-101, an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ittakhadha khataman min fiddatin وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. الله بمعنى كثير سسمونا رسول الله صلى الله عليه وسلم memiliki sebentuk cincin daripada perak. Apabila memakainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan batu cincin itu ke telapak tangannya. Baginda menulis ukiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada cincin itu. Baginda melarang sesiapa pun mengukir ukiran pada cincin seperti ukiran itu. Cincin itu yang jatuh daripada Muhammad ke dalam peti aris. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Disebut di sini cara Rasulullah pakai cincin. Nah, Rasulullah pakai cincin dibuat daripada perak yang terukir Muhammadun Rasulullah. Ha. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, cincin Rasulullah pakai pula bahagian ukiran tu Nabi pusing. Ni. Letak sebelah ni. Maknanya kalau kita pakai cincin, batu kita tunjuk di depan. Ha, tapi Rasulullah cara pakai cincin Rasulullah, batu bahagian dalam. Nah, ha? Kenapa Rasulullah palingkan ataupun Rasulullah masukkan ke dalam? Ini kerana faedah kata Syekh, wa kana yahmihi sallallahu alaihi wasallam bi an yaj'al al-fasl maktuba fihi ila dakhil kaf. Karena Rasulullah nak menjaga ukiran tersebut. Nak jaga cincin daripada terkena sebarang kotoran ataupun benda yang tak elok. Kemudian ketika tersebut Rasulullah pakai cincin, di zaman Rasulullah, Rasulullah melarang sesiapa untuk buat cincin sama macam Rasulullah. Nah, zaman tu haram siapa yang ada cincin terukir juga Muhammadun Rasulullah, tak boleh. Walaupun dia ingat, dia niat ikut Rasulullah, tak boleh. Kenapa? Cincin tu hanya khusus untuk Rasulullah seorang saja. Dan kata ulama, setelah Rasulullah wafat, tidak mengapa untuk kita pakai cincin yang tertulis Muhammadun Rasulullah. Kenapa? Asalnya ukiran Muhammadun Rasulullah tu digunakan khusus untuk Rasulullah cop apa nama surat. Nah, bila mana Rasulullah nak sampaikan dakwah di luar negara, nak utuskan surat kepada raja-raja. Jadi Rasulullah sewaktu nak utuskan sebut, ada seorang sahabat kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para pembesar negara mereka takkan terima surat yang tidak ada cop padanya. Nak cop mohor. Lalu dibuatkan kepada Rasulullah cincin terukir Muhammadun Rasulullah tu untuk dijadikan cop mohor pada surat. Nah, sebab itulah zaman Rasulullah dilarang siapa-siapa untuk buat sama macam Rasulullah. Kenapa? Takut sama, takut orang keliru. Nah, adapun zaman sekarang tak ada masalah. Kan kita nampak banyak orang jual cincin tu kan, yang tulis Muhammad Rasulullah, warna macam-macam. Boleh tak? Boleh kita pakai. Cumanya nak pakai cincin tu kena hati-hati. Sebab apa? Allahumma salli ala Muhammad, bimbang takut kita pakai cincin terukir Muhammad Rasulullah, terus kita masuk tandas. Makruh hukumnya. Nah, jadi kalau siapa-siapa yang pakai cincin terukir Muhammadun Rasulullah tu, dia kena pusing masuk dalam dan tutup. Nah, tutup masuk tandas. Nak lagi bagus, Allahumma salli ala Muhammad, cabut cincin letak di luar. Nah, tapi takut hilang lah pula kan. Nah, sama juga macam orang perempuan. Orang perempuan kalau ada rantai, rantai kemudian ada petak sikit tu tulis nama Allah ke Muhammad ke ataupun apa saja ke terukir nama yang daripada Al-Quran bismillah, dia kena cabut rantai tu keluar. Jangan masuk tandas. Tapi ulama bagi jalan penyelesaian yang mudah, kalau takut hilang, rantai itu masukkan ke dalam baju. Nah, Allahumma salli ala Muhammad khair. Soalan ada orang pernah tanya, ustaz, habis tu macam mana polis yang dekat dia punya tu ada nantang pelama tu? Apa nama saya tak reti tu, hak tu, hak besi tu. Mengapa bukan bearing, mengapa? Bash ya. Itulah dia punya dia tu, ha tu. Seikutnya sepatutnya polis
Kalau atas kepala dia ada tu, dia tak boleh masuk ke dalam tandas dengan menatang tu. Menatang. Siapa orang Kedah ni? Nah, menatang ni minta maafnya, walaupun nampak kasar, tapi sebenarnya menatang tu orang Kedah ni, segala apa saja kalau dia tak tahu, dia boleh menatang. Ni menatang apa tu ni? Padahal botol. Kan? Hang cakap menatang apa ni? Hang cakap apa tu? Ha, jadi boleh clear lah, takut segi dia usah maki apa menatang, menatang polis. Kan? Baik Allah masalah. Jadi polis kalau nak masuk, kena simpan dulu buah dalam poket. Nah, jangan masuk dengan didedahkan kalimah Allah Muhammad tu. Nah, makruh hukumnya. Kerana tidak memuliakan perkataan Muhammad Rasulullah. Baik. Jadi cincin yang dipakai Rasulullah tu, Rasulullah masukkan ke dalam, dan Rasulullah melarang sesiapa buat sama macam Rasulullah. Kemudian Allah Masalli Alaihi Muhammad kata perawi ini, iaitu Sayyidina Abdullah bin Ammar, wa huwa alladhi saqata min mu'aythibin fi bi'ri arisin. Cincin ini, Allahu Akbar, setelah Nabi wafat dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, setelah Sayyidina Abu Bakar selesai, disimpan pula oleh Sayyidina Umar. Nah, kemudian setelah Sayyidina Umar pun wafat, kemudian cincin tadi berpindah tangan kepada Sayyidina Uthman. Nah, sewaktu berada di tangan Sayyidina Uthman, ketika tersebut Sayyidina Uthman tengah basuh tangan dia ataupun basuh cincin ni di satu telaga namanya Bi'ru Arisin. Saya tak pasti di mana tempat tersebut. Boleh tanya orang Madinah, orang yang mahir tentang tempat sana, tanya di mana Bi'ru Aris. Nah, sampai di Bi'ru Aris tu, ketika Sayyidina Uthman tengah basuh, tiba-tiba cincin tu jatuh dalam telaga. Cincin tu jatuh dalam telaga. Disebabkan Sayyidina Uthman sayang sangat, risau sangat tentang cincin tersebut, Sayyidina Uthman mencari cincin tu, selam turun bawah minta orang tolong cari selama 2 tahun. Lebih 2 tahun cari cincin tu tak jumpa-jumpa. Baik, kenapa Sayyidina Uthman bimbang sangat dengan cincin tu hilang? Kenapa? Allahumma salli ala Muhammad, cincin tu ibarat sebagai perisai ataupun pendinding bagi sahabat-sahabat yang menjaga cincin tu. Nah, bila zaman Sayyidina Abu Bakar ada cincin bersama dengan beliau, hebat kerajaan dia ketika sebut. Allah jaga kerajaan dia. Allah jaga Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Sayyidina Umar. Begitu juga Sayyidina Uthman. Nah, bila hilang cincin Sayyidina Uthman, maka ketika sebutlah bermulanya fitnah yang dahsyat dalam kehidupan umat Islam. Fitnah yang dahsyat, fitnah bunuh sampai berpecah puak-puak ni bermula pada zaman Sayyidina Uthman. Nah, sebab itulah bila pembunuhan Sayyidina Uthman berlaku, muncul macam-macam jenis puak. Ada puak yang nak menuntut bela terhadap kematian Sayyidina Uthman. Ada puak yang sibuk nak melantik Sayyidina Ali jadi khalifah. Ada puak yang tak setuju dan sebagainya. Nah, sebab itulah bermula pada cincin tu hilang, maka bermulalah fitnah akhir zaman. Kerana Sayyidina Uthman tahu benda tu. Sebab tu dia cari selama 2 tahun. Nah, takut-takut dahsyat berlaku fitnah. Nah, macam mana itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam. Dan kemudian faedah daripada hadis ni ialah jawazu at-takhatumi bil fiddati, harus kita memakai cincin dibuat daripada perak. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Adapun emas haram sama sekali bagi orang lelaki. Allahu akbar. Al-muhafazatu 'ala al-ashya'i an-nafi'ah. Dalam hadis ni juga nak tunjukkan bahawasanya kita mesti menjaga benda-benda yang kita ambil manfaat padanya. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman jaga cincin Rasulullah tu, jaga sungguh-sungguh, macam itulah kita kena jaga barang-barang yang kita ambil manfaat. Nah, mikrofon ni, handset kita ni, jangan duk pergi lempak ikut dan marah lagi ukur. Nah, dengan kita ambil manfaat, Allahumma salli ala Muhammad, jaga elok barang kita. Kenapa? Menjaga barang itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah bagi nikmat untuk jaga elok? Nah, Allah dah bagi dah rezeki kita untuk beli handset, untuk beli barang-barang keperluan kita, beli kereta dan sebagainya. Maka guna elok-elok. Nah, jangan pi hampuk dia, jangan pi lempak dia, jangan pecahkan dia, sengaja pecahkan jangan. Kenapa? Itu menunjukkan orang yang tidak reti nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang takut kita termasuk dalam golongan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kafar wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kata Allah, kena kata ayat Quran, fashkuruli az Allahumma salli ala Muhammad, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah lagi, tapi kalau kamu kufur, tak jaga elok nikmat aku, nanti aku akan berikan azab yang pedih bagi kamu. Boleh jadi Allah akan tarik balik nikmat kita, boleh jadi Allah akan balas balik benda yang tak elok pada kita sebab tak jaga elok barang-barang manfaat kita ambil. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Hadis yang ke-102. قال عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. ومن أبطيه بكتر حسن الحسين فلما كان ينسي لجاري لا ينسي لجاري.
yang ni lega sikit kita dengar.